mencari keris Ratus Empu untuk bisa menandingi gada itu. Aku akan membantu untuk mendapatkan keris itu. Aku akan menguasai keris itu untuk bisa mewujudkan impian kita. Bukankah kita sudah berhasil mengalahkan Kipati Raga dan orang-orangnya, Eyang? Tapi Pati Raga tidak akan tinggal diam sesudah kita kalahkan. Dia pasti menyiapkan siasat baru untuk menyerang Kahuripan. Kenapa saya harus ikut ke istana Kahuripan? Apa ada hal buruk yang terjadi pada Mada? Kahuripan baru saja memenangkan perang. Syukurlah. Aku ingin rakyatku merasa senang. Aku akan mengundang semua rakyat untuk ke istanaku. Dan kita akan merayakan kemenangan bersama-sama. Baiklah, Kang Mas. Jika itu kemauan Kang Mas. Kalian sudah memenangkan perang yang begitu hebat. Jasa kalian begitu besar bagi Kerajaan Majapahit. Dan nama kalian akan terus dikenang sepanjang masa. Terima kasih, Kanjeng Ibu, atas penghargaannya. Atas nama kerajaan, aku ingin menyampaikan rasa terima kasihku untukmu, Mada. Karena tanpa pengorbanan dan perjuanganmu, kemenangan ini tidak akan bisa kita raih. Punten dalam sewu, Kanjeng Ibu. Ini semua bukan hanya kemenangan Mada sendiri, tapi ini semua kemenangan kita semua. Ampun, Pangeran. Betul kata Pangeran. Ini kemenangan kita semua. Lebih tepatnya, ini kemenanganku sendiri. Karena aku yang memimpin di sini. Sudahlah, Dimas. Kemenangan ini milik kita bersama. Tidak ada yang unggul. Kita semua sama-sama berusaha untuk memiliki kemenangan ini. Tapi, tanpa arahanku, semua prajurit yang akan berperang akan luluh lantah. Dan mereka semua akan bertekuk lutut di hadapan musuh. Tapi Mada yang ada di garis depan. Kita wajar berterima kasih kepada Mada, Dimas. Sudahlah. Kita tidak usah membahas siapa yang paling berjasa dalam peperangan kita. Sebaiknya kita menyusun langkah untuk masa depan. Baiklah kalau begitu. Apa selanjutnya yang akan kalian lakukan? Ampun, Kanjeng Ibu. Aku akan membuat pesta rakyat untuk kemenangan ini. Aku akan mengundang seluruh rakyat untuk datang dan bersenang-senang di istana. Setelah itu, kita laksanakan hukum mati bagi tawanan perang. Usul yang bagus, Ananda. Ayahanda kalian dan ibunda kalian juga akan datang ke sini untuk merayakan kemenangan kalian. Baiklah, aku dan Mada akan mempersiapkan segalanya. Mada, siapkah kamu membantuku? Mada siap, Gusti Putri. Nonali! Nona tampak sedang terburu-buru sekali. Ampun, Gusti. Hamba hendak pamit. Memangnya Nona mau kemana? Saya tidak bisa terus berdiam diri. Saya harus mencari Jatinawang. Mada sekarang sedang mencarinya. Lebih baik sekarang Nona beristirahat dan menyembuhkan luka dalam Nonali. Mada? Iya. Mada sekarang sedang mencari Jatinawang. Thank you.
kamu yang licik. Kenapa kamu menyerangku dari belakang? Itu bukan sikap seorang kesatria. Aku tidak ingin menjadi kesatria. Tapi aku hanya ingin menjadi orang terhebat dan tak terkalahkan. Kebo Ireng, di atas langit masih ada langit. Kamu tidak boleh merasa yang paling hebat dan yang paling sakti. Karena semua yang terhebat dan yang tak terkalahkan hanya Sang Yang Maha Tunggal dan Yang Maha Agung. Ucapanmu seperti Sang Guru, Man. Ayo anakku, aku bantu kamu menghabisi anak ini. Ayo Bobo, kita serang dia. Ayo, cepat! Ada apa, Nying? Kok berdiri di sini? Aku merasakan ada yang sedang bertarung di sekitar sini. Bertarung? Di mana, Nying? Sepertinya di arah sana. Ayo kita lihat. Suruh Gendro Kebo Ireng melawan Gajah Mada. Jadi, siapa yang nyibela? Pertanyaan bodoh. Hah. Jelas aku tidak akan membela dua-duanya. Bukannya Nikloi benci sama Gajah Mada, Nyi? Tapi aku juga tidak menyukai Kebo Ireng dan Suruh Gendro. Kita saksikan pertarungan ini sampai selesai. Dan kita lihat siapa yang akan kalah. Sekalipun aku bertarung bersama Bobo, dia tidak mudah dikalahkan. Kebencian. Ayo anakku, kita serang lagi dia. Aku harus mengakhiri pertarungan ini karena aku harus mencari Paman Jatinawang. Hai Bobo, lihat saja nanti, aku akan menuntut balas padamu. Maaf Kebo Ireng, aku terpaksa melakukannya. Sudah kuduga, belum ada lawan yang tangguh yang bisa melawan Gajah Mada. Tenang ya, suatu saat nanti kita pasti bisa mengalahkan Gajah Mada.
benar, Nyi. Berpencarlah kalian. Cari dan temukan sisa-sisa komplotan pemberontak itu. Jangan sampai ada satupun yang tersisa dari mereka. Sendika, Gusti. Bopo harus kuat, Bopo. Bertahanlah, Bopo. Bopo, bertahanlah. Bopo, Bopo. Bopo harus kuat. Sudah tidak kuat, Ger. Bopo harus kuat. Kita belum mewujudkan impian kita. Menghancurkan Majapahit dan membalas sakit hati Bopo. Bopo harus kuat. Ayo, Bopo. Itu mereka! Serang! Gendro, menyerahlah. Kamu sudah terpojok. Aku tidak akan biarkan kalian menangkap Bopo. Langkir. Biar Bopo yang hadapi para prajurit ini. Kamu harus lolos dan teruskan perjuangan Bopo. Tapi Bopo, pergi, Ger. Pergi. Selamat tinggal anakku. Gendro, menyerahlah. Sampai kapan? Aku tidak akan pernah menyerah. Kalian tidak akan bisa menangkapku. Lebih baik aku mati daripada aku harus tunduk pada kalian. Orang nekat, sisir jurang ini dan temukan mayatnya. Baik, baik. Berhenti. Lembu Sora. Chloe, menyerahlah. Kerajaan akan mengampuni dan meringankan hukuman kalian. Lebih baik hutan ini menjadi kuburanku daripada aku harus menyerah padamu, Lembu Sora. Ah!
keluar. Gusti! Ada apa? Suruh Gendro berhasil melompat diri ke dalam. Sedangkan Kebo Irang berhasil melarikan diri. Dia kabur. Ya Gusti, ada sesosok bayangan hitam yang menyelamatkan dia. Siapa yang membawa Kebo Irang pergi? Apa kalian sudah menemukan mayat Suruh Gendro? Ampun Gusti, para prajurit sudah menyisir jurang itu. Tetapi mayat Gendro belum juga ditemukan. Mereka benar-benar licik. Bopo! Bopo! Aku harus mencari Bopo. Aku harus mencari Bopo. Kebo Irang! Bopomu sudah menitipkanmu padaku. Dan aku berjanji untuk mendidikmu. Tapi Kipati Raga, aku tidak berdaya tanpa Bopo. Bisa. Kamu harus bisa mengatasi itu. Karena mulai saat ini, kamu akan hidup sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Mana Paman Jatinawang? Aku harus segera menemukannya. Paman Jatinawang tidak jauh dari sini. Sebenarnya siapa orang ini? Luka dalamnya cukup parah. Aku baru melihat dia di daerah sini. Paman? Hei, siapa kamu? Maaf, kehadiranku mengganggu Paman. Aku kesini untuk menjemput Paman Jatinawang. Apa kau mengenalnya? Iya, Paman. Luka dalamnya cukup parah. Kemana kamu hendak membawanya? Ke Istana Kahuripan. Jatinawang? Mada, apa yang telah terjadi dengan Paman Jatinawang? Paman Jatinawang mengalami luka dalam yang parah. Orang-orang itu yang melakukannya. Kalian, segera bawa dia ke bangsal pengobatan. Ampun Gusti, sepertinya mereka sudah menghilang. Dasar pengecut. Mereka hanya bisa membuat onar.
tanpa bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri. Biar Pusora bersama prajurit-prajuritnya. Ini sangat tidak menguntungkan buat kita, Ragil. Mereka pasti sedang mengejar kita dan pemberontak-pemberontak lain yang masih tersisa. Lebih baik kita pergi dari sini sebelum terlihat oleh mereka, Gojar. Ayo. Ragil Kuning! Gojar! Prajurit, tangkap mereka! Sekejap, Gusti! Mau lari ke mana kalian? Kajar, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada pilihan lain. Kita harus melawan mereka. Iya. Lebih baik kita mati di sini daripada kita tertangkap lalu membusuk di penjara, Kajar. Sudah bosan hidup kalian semua rupanya. Ayo, majulah! Aku tidak boleh membuang waktu. Mereka akan kutangkap. Baguslah kau datang. Jadi aku tidak perlu memburumu. Jangan cuma kamu bersorak. Tidak akan mudah kamu memusnahkan kami. Karena kami adalah musuh abadi Kerajaan Majapahit. Menyerahlah kalian. Ulah kalian sudah cukup membuat kami geram. Menyerah? Hanya ujung maut yang akan membuatku menyerah. Prajurit, berhenti. Berhenti! Punten dalam sewu, Kanda. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Iya, Kanda. Kenapa Kanda menyuruh para prajurit untuk berhenti? Kenapa keretanya tiba-tiba berhenti, Yambo? Nyun Sewu, Ndoro Putri. Simpa juga tidak tahu. Dinda, lanjutkan perjalanan. Aku akan menyusul nanti. Ampun, Kanda.
Apa yang Kanda hendak lakukan? Tenanglah, Dinda. Ada hal kecil yang harus aku lakukan. Prajurit, jalan. Kertarajasa, sungguh hari yang menguntungkan untukku bisa bertemu denganmu, Raja Majapahit. Kelabang Wilis, menyerah dan aku akan mengampuni. Aku tidak butuh pengampunanmu, Raja Majapahit. Yang aku butuhkan adalah nyawamu. Biar aku yang menghadapi mereka. Sendiko Gusti Prabu. Tarajasa, Wilis. Ini pertarungan yang tidak berimbang. Campuri pertarungan Gusti Prabu dengan Kelabang Wilis. Aku harus mencegahnya. Sekali lagi, aku tawarkan pengampunan untuk kalian. Jadilah abdi Majapahit yang setia. Aku tidak akan pernah menyerah. Benar, Ragil. Melawan Kertarajasa sama saja kita menyerahkan nyawa untuknya. Ayo. Kalian tunggu di sini. Aku akan mengejar Ragil dan Kocer. Menyerahlah kalian, atau riwayat kalian cukup sampai di sini. Tunggu! Kami mengaku kalah.
Kami menyerah. Kami mohon maaf, kami menyerah. Tidak bosan-bosannya kamu menghalangiku. Aku tidak akan pernah berhenti menghalangimu, karena amarahmu tidak pernah usai. Angkara itu akan sirna setelah Majapahit rata matanya. Harapanmu itu bagai istana di pasir pantai, akan selalu hancur oleh ombak kebenaran. Jangan sombong, Anuraga. Menemukan ragaku saja kamu tidak mampu, apalagi mengalahkanku. Dalam sewu Gusti Prabu, biar hamba yang mengurus dia dan kedua siluman sekutunya. Bawa dan jebloskan dia ke penjara Kauli. Sendiko Gusti Prabu. Punten dalam sewu Kanda Prabu. Apa yang terjadi, Kanda? Hanya sebuah aral yang tidak berarti. Kanda, Kanda tidak seharusnya pergi meninggalkan kami bukan karena keselamatan kami, tapi justru karena keselamatan Kanda. Benar, Kanda. Apa yang akan terjadi jika musuh di luar sana mengetahui Kanda keluar tanpa pengawalan? Tenanglah. Sekarang semuanya akan baik-baik saja. Tak heran jika Raden Aditya punya perangai keras kepala. Mewakili watak Kanda. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat keras kepala demi wujudkan kesejahteraan dan keselamatan bagi rakyatnya.
Prajurit, jalan. Willis ditangkap. Aku tidak akan membiarkan siapapun bisa menghukumku. Kau sang gajah mada. Kusatunya. Kau sang gajah mada. Aku harus kuat. Aku masih harus berjuang untuk Majapahit. Tahanlah. Aku akan datang. Bungku Anuraga, ada apa denganmu? Patiraga. Patiraga. Kalau begitu bertahanlah. Aku akan salurkan tenaga. Aku ini hanya perantara. Patiraga memang sakti. Tapi kesaktian yang dia miliki hanya untuk dendam yang tidak pernah berkesudahan. Aku mempunyai firasat. Patiraga pasti akan membuat kekacauan lagi. Firasatku juga demikian. Awan hitam kembali menyelimuti Majapahit. Paman.
Paman. Paman berhasil menangkap mereka. Gusti Prabulah yang telah membantu menangkap para pemberontak ini. Lalu di mana Gusti Prabu sekarang? Gusti Prabu sekarang kembali ke rombongan kerajaan yang hendak ke Kaharipan. Sebentar lagi akan tiba di sana. Prajurit, bawa mereka ke penjara. Sindiko, Gusti. Berdiam diri saja. Kita ini orang-orang sakti. Dan kita harus menghancurkan penjara ini. Seandainya aku bisa menghancurkan penjara ini. Memangnya Nyai tidak mampu melepaskan kita dari sini? Bukannya aku tidak bisa. Tapi setiap besi dan rantai di istana ini sudah dilindungi oleh ajian Ratu Hanum. Dan tidak seorang pun bisa lolos dari lindungan istana ini. Jadi, kita hanya pasrah menerima hukuman gantung ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun bisa menghukumku. Aku harus secepatnya mencari jalan keluar. Iya, Nyi. Sampai berapa lama kita jalan? Kita capek, butuh istirahat, Nyi. Diam! Hah. Dasar kalian manusia lemah! Masih untung kita bisa lolos dari para Manggala itu. Kita masih bisa hidup bebas. Tidak seperti Kelabang Wilis, Konjer dan Ragil. Tapi hidup kita sama aja dalam penjara, Nyi. Kemana-mana susah. Cari makan aja nggak ada. Itu bukan urusanku. Aku akan bersemedi. Aku akan mengumpulkan semua kekuatanku dan kesaktianku. Bersemedi, Nyi? Sampai kapan, Nyi? Sampai batas waktu yang tidak bisa aku tentukan. Kalian berdua berjaga-jaga di sini. Tetap waspada. Jangan sampai ada satu tikus pun yang mengganggu semediku. Mengerti? Mengerti, Nyi. Bagaimana kondisinya, Paman? Lukanya cukup parah, Mada. Butuh waktu lama untuk menyembuhkannya. Paman, tolong selamatkan Paman Jatinawang. Mada tidak mau terjadi sesuatu pada dia. Tenanglah, Mada. Paman Jatinawang pasti akan selamat. Paman harus berjanji pada Mada. Paman harus sembuhkan Paman Jatinawang. Jika Mada harus mencari obatnya, Mada siap, Paman. Meskipun obat itu ada di gunung tertinggi. Tenang, Mada. Paman akan berusaha. Sekarang, Mada bantu doa. Iya, Mada. Kita harus bersama-sama berdoa untuk kesembuhan Paman Jatinawang. Mada begitu peduli dengan orang ini. Aku bisa merasakan sorot mata yang penuh dengan kekhawatiran. Apa karena orang ini mirip dengan Gusti Jawangkati? Aku merasakan emosional yang tinggi antara Mada dan Jatinawang. Risang Guru adalah urusanku.
Sekarang yang penting kita selamatkan Wilis. Kau sang gajah mada. Kau sang gajah mada. Pasukan Majapahit memang hebat. Telah berhasil memukul mundur pasukan Kelabang Wilis dan para pemberontak. Ya, apalagi Mada telah berjasa untuk tanah Majapahit. Betul. Kalau tidak ada Mada, belum tentu peperangan itu bisa dimenangkan. Ayo. Ki, gawat Ki. Pasukan Kelabang Wilis dan komplotannya itu Ki berhasil dipukul mundur. Ini berarti pendekar-pendekar dari golongan hitam akan bernasib sama seperti kita, Ki. Diam kalian. Tutup kalian. Belum tentu kebenarannya. Tapi kalau benar, berarti nasib mereka sama dengan kita. Mendekam dalam penjara. Tutup mulut dan kalian. Bahkan sebagian dari mereka sudah tewas. Diam. Diam kalian. Itu berarti kita akan menghabiskan sisa umur kita di dalam penjara ini, Ki. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita. Dan kita selalu di dalam penjara ini, Ki. Jangan bodoh semua. Tidak pakai akal semuanya. Masa penjahat tidak bisa taklukkan kehuripan? Ini suatu bukti, Ki, bahwa Majapahit tidak mudah untuk digulingkan. Diam! Apa yang harus kita lakukan, Ki? Kita tidak mungkin, Ki, membiarkan hidup kita terpenjara terus di sini, Ki. Aku tidak sudi berada di sini. Aku tidak mau berada di penjara ini. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu supaya bisa keluar dari sini. Setuju, Ki. Setuju. Ya, Ki. Harus, Ki. Kita harus keluar dari penjara ini, Ki. Selamat, Mada. Kamu telah berhasil memberikan kemenangan bagi Majapahit. Ini hanya kemenangan kecil, Paman. Tidak sebanding dengan perjuangan Paman. Dengan punggawa-punggawa yang lain. Paman berjuang demi kejayaan Majapahit. Mada hanya berbuat yang terbaik untuk kejayaan Majapahit. Mada, sekecil apapun perjuangan, jika dilakukan dengan hati yang tulus dan demi kepentingan orang yang banyak, maka itu akan sangat berarti. Di usiamu yang sebelia ini, kamu telah memberikan sumbangsih bagi kerajaan Majapahit. Paman yakin, jika Bopo masih hidup, dia pasti akan sangat bangga kepadamu. Mada amat merindukan Biung, Paman. Sungguh kasihan anak ini. Bagaimanapun, dibalik keberanian dan kegigihannya, ia hanyalah seorang anak kecil. Mada! Akhirnya Biung bisa memeluk kamu, nak. Mada tidak sedang bermimpi kan, Biung? Tidak, Mada.
Gusti Prabu yang mengajak Biung datang ke Hurita untuk merayakan kemenangan kamu. Mada sangat merindukan Biung. Biung juga sangat merindukan kamu, Nak. Punten dalam sewu Gusti, sebentar lagi Gusti Prabu dan Gusti Permaisuri akan memasuki istana. Baiklah, terima kasih prajurit. Sendiko Gusti. Mereka memang sudah mempersiapkan untuk ikut ke pesta perayaan kemenangan kita. Mari kita temui mereka. Selamat datang Gusti Prabu dan kedua Gusti Permaisuri. Terima kasih Dinda Ratu. Aku sangat bangga terhadap kalian semua. Terima kasih Romo. Garbapati, selamat atas kemenanganmu ini. Aku harap Raden tidak terlalu berpuas diri dengan kemenangan ini. Ampun Romo, memangnya ada apa? Karena masih banyak musuh yang siap menyerang di saat kita lengah. Benar, Raden. Raden harus tetap berhati-hati. Terima kasih, Kanjeng Ibu. Pangeran, di mana Dimas Aditya? Raden Aditya ada di ruang pengobatan, Rai. Apa yang terjadi dengan Aditya, Kang Bo? Ampun, Kanjeng Ibu. Dimas Aditya terluka, tapi dia sudah baikan. Paman Arya Pada dan juga Tanca yang mengobatinya. Aku harus melihatnya. Aditya. Kanjeng Ibu. Apa yang terjadi padamu, Nak? Mengapa kamu selalu membuat Kanjeng Ibu khawatir? Ampun, Kanjeng Ibu. Maafkan Aditya. Tapi, Aditya baik-baik saja. Selalu saja kamu berbicara seperti itu. Kapan kamu bisa membuat hati Kanjeng Ibu ini tenang, Nak? Dinda. Punten dalam sewu Kanda Prabu. Punten dalam sewu Romo Prabu. Aditya adalah seorang calon pemimpin. Kehidupan di istana tidak akan memberikan dia pengalaman. Tapi perjuangan, pengembaraan, dan daya tahan atas masalah itulah yang akan menempa dia menjadi seorang pemimpin yang hebat. Terima kasih, Romo Prabu. Aku bangga atas apa yang sudah kau lakukan, putraku. Bintang pun ikut merayakan kemenangan Mada dan pasukannya. Kemenangan ini benar-benar membahagiakan banyak orang. Kilatan cahaya yang sangat indah. Apakah dari pemukiman warga yang ikut merayakan kemenangan ini? Thank you.
Ampun Gusti Prabu. Apa Gusti Prabu dan Gusti Permaisuri suka dengan pesta kembang api ini? Saya suka sekali. Pesta kembang apinya sangat indah sekali. Benar. Kembang apinya sangat indah. Aku ingin mengetahui di mana didapatkannya kembang api itu. Ampun Gusti Permaisuri. Hamba mendapatkannya langsung dari saudagar Mongol. Kamu memang ahlinya dalam hal ini. Ya. Aku juga senang. Paman Hayuda memang pintar melakukan hal ini. Syukurlah kalau kalian puas. Satu usaha saya telah berhasil untuk mengambil hati kalian lagi. Dan sebentar lagi, saya akan segera diutus mendampingi Pangeran Garbapati. Kang Bo, ini adalah kembang api terindah yang pernah kulihat. Iya Dimas, kembang api ini indah sekali. Apakah Biung suka dengan kembang apinya? Biung suka sekali. Ini memang perayaan terhebat yang pernah dilaksanakan di Majapahit. Ini semua berkat Biung Mumadi. Benar Nimas. Nimas pastinya sangat bangga melahirkan anak seperti ini. Aku sangat bersyukur dan bangga memiliki anak seperti Mada. Terima kasih. Biung telah bangga kepada Mada. Ini semua berkat kamu, Mada. Terima kasih, Kakak. Memalukan. Lalu, kita harus melakukan apa, Ki? Singkirkan Mada, karena dia merupakan duri dalam perjalanan kita mewujudkan impian. Maaf, Kipati Raga. Bukankah Kipati Raga sudah sangat sakti? Apa susahnya untuk mengalahkan Mada dengan kesaktian yang Kipati Raga miliki? Aku bisa mengalahkannya. Tapi tunggu sampai keris condong campur ada dalam kekuasaanku. Keris condong campur? Bukankah keris itu ada di tangan Risang Guru? Risang Guru adalah urusanku. Sekarang yang penting kita selamatkan Wilis. Baik, Kipati Raga. Seseorang sedang berusaha untuk membuka raja perlindungan yang menyelimuti tempat aku menyimpan keris condong campur. Aura jahat penuh dengan angkara hendak memanggil keris condong campur. Bintang kemukus, dia muncul akan ada angkara. Akan ada Mahapralaya.
mengingatkanku kepada kisah Raja Airlangga. Dia berusaha merebut kembali tanah Kahuripan ini, Mada. Gusti Putri, Mada belum pantas dikagumi. Apa yang Mada perbuat semata-mata